menangkan lomba ogo-ogo ini dan menampilkan dan beri penampilan terbaik pada perlombaan lomba ogo-ogo tingkat sekaligus sekurangan sesetan ini. Makhluk hidup, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Sudah sepatasnya manusia berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan melestarikan alam ini. Dalam kepercayaan Hindu tertuang jelas dalam salah satu konsep Trihita Karana, yakni pelemahan. Namun seiring dengan berkembangnya populasi manusia, kepedulian terhadap alam semakin memudar, alam semakin tidak bersahabat. Banyak wabah penyakit yang menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan akibat cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini dalam kepercayaan masyarakat Bali terdahulu disebut dengan gering. Gering merupakan salah satu unsur buta yang sangat mengerikan dan perlu dinetralisir sehingga alam dapat bersemi dan semua makhluk hidup dapat hidup sejahtera kembali. Diceritakan sebuah wabah penyakit menular yang menyerang salah satu daerah di Pulau Bali. Penyebaran wabah penyakit ini di Pulau Bali dikenal dengan sebutan gering. Proses perkembangan dan penularan penyakit yang semakin cepat menyebabkan banyak warga dan anak-anak sampai orang tua terserang penyakit tersebut. Karena keadaan desa yang kacau balau akibat wabah penyakit, para orang suci di daerah tersebut melakukan tapabrata, memohon petunjuk kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Maka terdengarlah pawisik untuk mengaturkan tarian Sang Yang Jarang, di mana tarian ini ditarikan oleh sejumlah pria memakai atribut seperti menunggangi kuda. Semua penari yang tampil pada ritual ini dalam kondisi tidak sadar yang diiringi kidung, hiang jarang, dan gamelannya. Tari diawali dengan ritual lusus, yaitu penyucian dengan media api dan asap, yang dilanjutkan dengan proses mesolah, di mana para penari sudah dalam kondisi tidak sadar atau yang dikenal dengan sebutan kerauhan. Rangkaian akhir dari pertunjukan adalah ngelingehan atau mengembalikan kesadaran para penari dengan percikan air suci atau tirta. Alhasil, dengan dipentaskan pertunjukan tersebut, wabah penyakit berangsur-angsur menghilang. Dan sampai saat ini, pementasan tari Sang Yang Jarang dipercaya sebagai tarian penolak bahaya dan wabah penyakit gering, serta membawa kemakmuran di dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, para penonton dan hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama-sama persembahan STT Taman Suci Banjar Kajo Tepekan Kubu dengan tema gering. Selamat menyaksikan. Oh, my God.
Thank you.